Kenangan saya, ya. Orang merasa mudah untuk mencari saya. Kadang-kadang saya di Maipu, di Mongkok, di Julong, di Lompi. Jadi mereka ada customer komplain, kenapa nggak buka di KCB? Nah, di sini aku membuka untuk kalian, untuk mempermudahkan kalian. Kalau kalian mau beli jamu apa-apa di sini, misalnya kalian libur, nggak ada uang, nggak ada apa, kita nanti gratisan makan nanti setiap hari di sini. Ya, seperti yang di Intermini, atau gimana, jadi bukan yang di Intermini, ya. Tapi kalau misalnya, ya, pekan agent, apa, gitu, kita kan di sini. Karena di sini setiap harinya kan sepi, jadi nggak ada komplain. Kalau hari Minggu banyak yang komplain. Kalau hari biasa ini tuh ya gini, nggak ada. Memang di sini makan kalau di sini di sini bisa makan. Tapi sini buka tiap hari aja. Kenapa? Buka tiap hari ya. Setiap hari buka. Kalau misalnya sama ini kan ada yang libur setiap hari ada libur misalnya. Ini ada libur setiap hari kan tinggalan Bapak. Di sini mereka ngobrol kan ada AC, ada apa. Sayang kita bayar gitu. Iya. Yeah. Siap, saya siap. Bayar. Saya karena libur hari biasa. Ya hari biasa kan daripada di jembatan apa mending di sini kamu bebar kita makan bersama gitu kan enggak masalah. Iya. Kalau saya jelas keliling, enggak bisa nunggu di toko ngantuk aku. Enggak bisa aku. Tukangnya keliling enggak. Saya di kantor aku ya benar ini. Iya. Saya enggak bisa soalnya saya kakinya ke di mana. Ya, terus toko ya. Nih, toko nih sing jagan mana netap ada ininya sekretarisnya. Oh, ada sekretarisnya banyak anak buahnya. Ya udah nanti kita mampir sih. Salam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia pada hari ini bertepatan dengan 17 Agustus 2021 yang merupakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 dengan jargon Indonesia tangguh Indonesia tumbuh. Nah, saya mewakili Bu Ira mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang berkenan hadir di sini untuk ikut mendoakan usaha atau toko yang baru dibuka sama Bu Ira. Mohon kesediaan dan keikhlasan dari ibu sekalian untuk sama-sama mendoakan semoga usahanya berjalan dengan lancar. Amin. Berkah dan bisa bermanfaat tentunya. Amin. Ya untuk Amin. Kita semua khususnya orang Indonesia dan semoga sesuai dengan jargon kemerdekaan kita tangguh dan tumbuh ya, kita semua juga harapannya semakin tangguh dalam bekerja ya, apapun masalahnya ibu-ibu sekalian pasti punya masalah masing-masing di tempat kerjanya, namun demikian kita tetap harus menjadi ibu-ibu yang tangguh dan juga semoga dengan ketangguhan itu kita akan semakin bertumbuh ya, bertumbuh rezekinya, bertumbuh berkahnya, keluarganya. Amin. Ya, yang sudah berkeluarga semoga diberikan kelancaran, keberkahan, dan yang belum semoga segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Amin. Kuah aminnya apa? Konter dewe soalnya deh. Semua ya yang punya kesalahan dan juga kelancaran bagi pekerjaan yang kita masing-masing. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim.
Amin, amin, amin. Itu ya guys. Ini ya guys, lokasinya The Point. Sekarang hari Selasa, jadi tokonya pada tutup. Cuma beberapa saja yang buka. Kalau hari-hari Sabtu Minggu, nah itu ramai banget, sampai nggak ada yang duduk. Itu ada yang jualan snack. Thank you.
toko baju pada tutup.